Sayang. Mama. Aku mau beli baju baru. Boleh enggak buat lebaran? Baju yang bagus. Boleh dong. Maafin mama ya. Karena dari kemarin mama tuh sibuk. Papa juga lagi sakit. Terus mama. Udah berapa kali saya bilang, jangan lari-lari. Iya, so kamu, aku takut kamu tiba-tiba langsung pergi, Mas. Kamu lupa sesuatu soalnya. Apa, lupa apa? Handphone ada, dompet ada, saya nggak ketinggalan kok. Cium dulu, anaknya pengen minta dicium. Papa berangkat kerja dulu ya, Nak. Jadi anak yang kuat. Jagain mama ya. Saya berangkat. Tumben biasanya harus disuruh dulu. Hati-hati ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, sayang. Hati-hati, Pak Rendy. Selamat ya, Al. Andin hamil. Dan itu artinya sebentar lagi lu jadi seorang bapak. Top chair. Mantap. Apaan sih lu? Oh ya, Al. Mengenai hasil tes DNA Reina. Ini surat gua. Masih tersegel utuh. Pokoknya gue yakin, apapun keputusan lo itu yang terbaik, gue pasti dukung. Kalau begitu gue langsung pamit ya, gue ada urusan. Thank you, ya. Sama-sama. Gue depan. Ren? Papa yakin mau bilang soal Reina ini ke Bu Andin. Maaf, maksud saya Bu Andin kan sekarang lagi hamil, Pak. Kalau misalnya Bapak cerita soal Reina dan Bu Andin stres, apa itu nggak bahaya untuk kandungannya, Pak? Apalagi sekarang kandungan Bu Andin masih muda, Pak. Sayang. Mama. Aku mau beli baju baru. Boleh enggak buat lebaran? Baju yang bagus. Boleh dong. Maafin mama ya. Karena dari kemarin mama tuh sibuk. Papa juga lagi sakit. Terus mama enggak inget deh. Kalau Reina butuh baju lebaran yang baru dan bagus, kita beli yuk. Yuk. Tapi sebelum beli, kita telepon papa dulu. Ya. Ya. Izin sama papa dulu ya. Ya. Apa gua harus bicara sekarang ke Andin?
sehari sebelum Idul Fitri gue mengakui semua kesalahan gue ya. Saya minta maaf. Saya pernah menyuruh dua satpam di klaster Nirwana, tempat kamu tinggal dulu, untuk memberatkan kamu dalam persidangan. Saya minta maaf ya, Nick. Saya minta maaf ya. Masih. Ini semua karena kamu, Mas. Ini semua karena kamu, Mas. Karena kamu, Mas, aku kehilangan, Mas. Aku kehilangan banyak, Mas. Karena kamu, aku di penjara, Mas. Karena kamu, kehidupan aku hilang, Mas. Lepasin aku, Mas. Lepasin aku, bilang lepasin. Andin. Tapi gimana kalau Andin marah? Terus Andin pingsan. Itu gak baik buat kandungannya. Ya Allah, gue takut sekali Andin kenapa-napa. Halo, Nen. Halo, Mas. Mas, aku sama Rena boleh ke mall gak? Mau beli baju lebaran buat Rena? Iya sih. Rena emang belum dibeliin baju lebaran. Gue dan Andin belum sempat beli apa-apa buat Rena. Ya udah, saya temenin ya. Kita ke mall sama-sama. Loh, emang kamu di mana? Masih di kantor. Ya udah, kalau gitu kamu kantor aja dulu, Mas. Ya, kamu kerjain kerjaan kamu dulu, nanti aku sama Rena naik taksi. Saya jemput titik. Ya udah. Aku tunggu di rumah ya. Ya udah, sebentar lagi saya pulang ya. Ya udah, hati-hati, Mas. Kita dicuci sama Papa. Nanti kita nge-mall bareng, terus kita beli baju lebaran yang banyak. Ya, okay. Kamu udah siap? Siap. Ya udah, kalau gitu Mama siap-siap dulu bentar ya. Ren, antarin saya pulang sekarang ya. Baru jam 10 lewat, Pal udah minta pulang. Gak biasanya nih. Randy, dengar saya gak? Saya mau pulang sekarang. Saya mau nganterin Rena sama Andin ke mall. Baik Pak, saya siapkan mobil dulu Pak. Nanti kita ketemu di lobby ya Pak. Ya, terima kasih. Rafael, tumben kamu pagi ke rumah Om? Iya Om, kebetulan aja tadi saya lewat sini, jadi sekalian aja saya mampir. Oh. Tante sama anak-anak gimana kabarnya Om? Baik, mereka lagi pada keluar juga. Biasalah, belanja kebutuhan lebaran. Ini juga Om mau keluar kok. Tapi Om, saya boleh minta waktu Om sebentar nggak? Ada yang mau saya bicarain. Oke. Yaudah, kita ke rumah aja. Ya. Ya, ayo. Oh, berat, Ki? Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Oke, sebentar. Sayur ayam kampung, cek. Kurma kue kering, cek. Roti coklat? Udah? Udah ya? Udah kok, Bu. Udah semuanya. Oke, cek. Apalagi ya, Ki? Udah Bu, ini udah semuanya udah dimasukin Kiki ke sini, yang tadi list-list Ibu kasih. Udah ya? Ya wes kalau gitu, let's pay at the cashier. Ayo. Ya wes, mana sih cashier? Ini.
Tutup pintu sebelah kiri. Sini ya. Nah, oh iya. Yuk. Rosa. Rosa. Sandra, Karina, Nino, senang sekali ketemu di sini. Iya. Belanja ya. Iya, harus belanja kita. Iya. By the way, sebentar lagi lebaran.